Halo teman-teman, hari ini 20 Oktober 2024 ya, kita akan jalan-jalan ke Samudra. Kita lihat di 2024 ini ada hal baru apa di Samudra. Ayo ikuti kita. Ini pintu masuk Samudra ya, Gelatu Ancol itu satu orangnya 35.000, 3 orang dan satu mobil itu dihitungnya 4. Jadi sekitar 140.000, tapi kalian bisa beli di Traveloka lebih murah. Ini peta gelanggang samudra ya, kalau kalian takut lupa bisa difoto aja. Akhirnya sampai di gerbang, gerbangnya gede banget. Di kiri itu tempat beli tiket, tapi karena kita beli tiket online jadi kita nggak ngantri di tiket itu. Antriannya agak panjang, kalau bisa beli tiket online ya, lebih cepat. Yang masuk dapat sampel nih. Ini jadwal acaranya penting nih, kalian harus ikutin semuanya, seru-seru, sayang kalau nggak diikutin semuanya. Sekarang jam berapa? Nah, pas sampai di tempat Dolphin, acaranya sebenarnya belum mulai, cuma udah penuh. Jadi kalau bisa setengah jam sebelumnya udah pada nunggu di dalam. Ini roller coaster mola-mola, seru deh, coba deh. Edmond juga berani cobain loh, karena Dolphin tutup kita ke 5D. Jadi kayak bioskop gitu ya, nanti kita dikasih kacamata 5D-nya. Enak buat ngadem di sini. Habis nonton 5D keren banget ya. Ada nilai-nilai sosial yang diberikan. Seru nggak, Edmond? Seru. Keyu. Oh iya. Sekarang kita mau lanjut ke penguin dulu ya, penguin. Ada apa di penguinnya? Buat kalian penasaran langsung aja datang ke Samudra ya. Ini gedung penguinnya gede banget. Itu ada aksen-aksen jadul apa sih namanya? Gitulah. Nah, ini pintu masuknya. Sana penguin ada pijit-pijit. Ayo kita masuk. Di sini kita diberitahukan pengetahuan dasar tentang penguin, lalu lihat penguin dikasih makan. Di belakang ini ada akuarium ikan, ada mermaidnya nanti di sana. Tuh mermaid show namanya. Bisa gerak? Oke, kalau bisa kata kita soalnya kita panggil Kak Nadine sama-sama. Mana suaranya? Kita tunggu lagi gerak. Udah makan siang belum? Habis lihat penguin kita lihat mermaid, tapi nggak kurekam. Di depan teater penguin ada tempat makan nih, Pondok Bakso. Kita makan dulu di sini ya. Nggak terlalu mahal nih, paketnya 40 ribuan. Ber. Di sini juga ada beruang madu. Beruang madu kali ya? Coklat gitu, beruang coklat apa? Kenapa dia kayak stres? Nah, di sini ada playground juga buat anak, buat kalian bunda-bunda yang capek ya, ditinggalin aja anaknya di sini dulu. Kita langsung mau balik ke acara Dolphin Show. Sudah masuk ke area Dolphin Show, lihat deh, rame banget nih orang-orang, tapi masih ada yang kosong sih di sana. Ini kita datang setengah jam sebelum show, jadi masih ada tempat. Buat kalian yang mau interaksi dengan lumba-lumba, lebih baik duduk di depan. Ini kita beli tiket untuk berfoto dengan lumba-lumba, harganya Rp120.000. Lumba-lumbanya lucu banget bisa pose gitu. Di sini diajarin juga bahwa lumba-lumba itu bukan ikan. Bisa nyundul bola 2 meter. Bisa bawa bola basket. Bisa lompat ke lubang juga. Ini kerja sama lumba-lumba ya, tuh dia bisa gotong royong juga. Teman-teman cari lumba-lumba kerja sama dalam menggotong tongkat tersebut ya. Karena lumba-lumba memang hidupnya bekerja sama ya. 1-40 anggota dalam satu kelompoknya. Kelompok lumba-lumba. Nah, ini duduk di depan bisa pegang-pegang tuh lumba-lumbanya. Halo.
lumba-lumba bisa menari juga. Bisa jalan di atas air juga. Gimana penontonnya, sudah puas belum? Nangkap bola gokil sih, tinggi banget lompatnya. Nah, ini sesi foto-fotonya. Next kita ke Sea Lion, singa laut. Sepi ya, nggak seramai lumba-lumba. Jangan keranjang.
Next, ini wahana terakhir kita yang mula-mula nggak kerekam ya. Ini aja. Apa ini namanya? Lupa juga. Ubur-ubur. Iya. Oke teman-teman, jadi kita udah main semua wahana di sini kecuali kuda yang muter-muter ya. Di sini seru banget, tadi ada 5 show ya kalau nggak salah ya. Iya. Seru banget kalau kalian bawa keluarga ke sini ya. Ini mainannya juga nggak ekstrim-ekstrim banget sih. Cuma itu aja tuh yang mola-mola tuh ya. Kalau bawa anak dipegangin aja. Seru banget, sampai jumpa di video selanjutnya. Ditunggu. Bantu subscribe. Dadah. Satu lagi ya. Iya, kalau satu enggak masuk nanti dikurangin jadi ini. Iya. Santai. Mini games-nya guys, tapi kita enggak kebagian soalnya udah habis kotanya. Sayang banget. Kayaknya seru. Ini tempat souvenirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next ini foto-foto di lumba-lumba dan singa laut ya. Jadi untuk yang foto-foto nanti dapat barcode, satu foto dicetak, ntar 5 foto atau 6 foto itu dikirim lewat barcode, kita bisa download. Dapat barcode saat pengambilan foto. Dadah.